rasanya pas. Wah, habis kalau nasi sebakul ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat kare. Ini adalah bahan-bahannya ya. Ikan kakap ya, ekornya ikan kakap. Dan ini telur sudah saya rebus dan tempe sudah saya goreng ya. Ya, bumbu-bumbunya. Bawang merah, cabai merah ya. Daun jeruk ya. 3 siung bawang putih. Lengkuas, kemiri ya. Dan jahe. Ini sebenarnya kurang sih satu ya kalau membuat kari. Serai ya ini. Kurang satu serai. Nah, wis enggak apa-apa. Enggak usah pakai serai. Dan ini kuahnya ya. Pakai air santan. Masukin ke blender. Ini bumbunya ya yang sudah saya blender, langsung kita goreng ya. Nah, kita aduk-aduk ya. Sampai keluar bau ya ini ya. Setelah mendidih ya, kita masukkan daun jeruk ya. Ini setengah sendok teh garam dapur ya. Ini ya. Langsung kita masukkan santan ya. Kita masukkan santan ini. Kita aduk lagi. Ini sudah mendidih ya. Langsung kita masukkan ya ekornya ikan kakap tadi ya. Langsung. Wow. Habis ikan, terus telur rebusnya ya. Ini sengaja tidak saya kasih serai sama cabe ya, karena buat anak-anak ya. Ini telurnya ya, langsung kita masukkan ya. Masukkan ya. Terus kita tutup, kita tunggu sampai mendidih lagi ya. Ini sudah matang ya. Langsung kita buka. Wow. Ini adalah hasilnya ya. Coba kita rasain ya. Kuahnya ini kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas. Wah, habis kalau nasi sebakul ini ya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.